Ya, isteri saya Asma ni dia macam saya jugalah. Kita hormati undang-undang. Kalau sesuatu dilakukan menurut undang-undang, saya terima sajalah. Saya dapati bahawa sementara polis boleh kata ini hak mereka untuk mengambil statement, sama ada statement ataupun interrogation soal jawab, sama sajalah. Bila polis datang, kita tahulah hati berdebar-debar, kita naik takut. Saya tak tahu sama ada tujuannya ialah untuk menakutkan isteri saya dan menakut saya juga. Kalau-kalau didapati bersalah, akan dikenakan hukum yang lebih berat kepada kami. Ya, kami berkongsi apa jadi kepada saya, dapat diterima oleh isteri saya, dan apa jadi kepada isteri saya diterima oleh saya juga. Tapi kami tidak ada berasa gentar ataupun takut kerana ugutan-ugutan yang seperti ini. Saya percaya kegugurannya akan memberi kemenangan yang besar bagi Najib dalam pilihan raya yang ke-14, kerana dia adalah satu orang yang cukup penting dalam politik Malaysia, sehingga kalau jadi penaung mana-mana pertubuhan pun dia begitu berkesan untuk mempengaruhi keputusan rakyat tentang pilihan raya yang akan datang ini.